Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dinyatakan sembuh. Setelah menjalani isolasi selama 2 minggu, rencananya Anies akan segera kembali berkantor di Balai Kota untuk menjalani tugas pemerintahan seperti sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani serangkaian tes kesehatan. Anies secepatnya akan beraktivitas kembali di gedung Balai Kota. Sebelumnya, Anies dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes PCR pada 30 November lalu. Mantan Menteri Pendidikan ini menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Ya, izin Pak. Apabila Pak Anies hari ini sudah negatif, sudah pulang ke rumah dan akan segera nanti kembali ke Balai Kota. Kira-kira kapan, Pak? Ya nanti kita lihat. Sekira tidak lama lagi, mudah-mudahan segera. Oke. Yang pasti sudah negatif.